Halo pendengar di motor, ketemu lagi sama gue Ardana. Dan kali ini gue bakal bawain berita-berita soal dunia roda 2 alias motor. Tapi sebelum masuk ke berita, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain lonceng biar gak ketinggalan video terbaru dari Grid Motor. Kalau udah, yuk gas. Motor baru Vespa GTS 2023 resmi meluncur. Ubahan desain dan fitur baru pasti bikin bikers penasaran. Sebelumnya diberitakan motor baru Vespa GTS 2023 sedang dites di jalanan Vietnam, tepatnya di kota Hanoi. Nah, kini motor baru Vespa GTS 2023 sudah resmi dirilis hari Rabu 5 Oktober 2022. Namun Vespa GTS 2023 ini nggak meluncur di Indonesia, melainkan di Amerika Serikat dan Eropa. Secara garis besar, perubahan desain Vespa GTS 2023 hanya sekedar facelift atau ubahan minor. Seperti pada desain lampu belakang, terlihat lebih sporty dan nampaknya lampu sein sudah LED. Kemudian di area cover horn atau dasi Vespa GTS yang lebih menggembung dari model sebelumnya. Paling terlihat berubah ada pada spion yang dulunya berbentuk bulat, kini menjadi lancip mirip kepunyaan Vespa Sprint 150. Ditambah area pelek juga berubah, kini menggunakan kepunyaan Vespa Primavera 150. Vespa GTS 2023 dijual dalam 3 tipe di Amerika Serikat. Ada GTS yang standar, GTS Super, GTS Super Sport, dan paling tinggi GTS Super Tech. Perbedaannya ada pada grafis warna yang dihadirkan serta fitur. Yang paling canggih ada di GTS Super Tech pastinya. Vespa GTS untuk pasar Amerika Serikat dijual dalam 2 pilihan mesin, 125cc dan 300cc yang disebut juga dengan nama mesin High Performance Engine atau singkat HPE. Paling laris manis dipasarkan tentu saja Vespa GTS dengan mesin 300 HPE. Soal spek, Vespa GTS 300 dibekali mesin single silinder 278cc 4 klep SOHC berpendingin air serta sudah memenuhi standar emisi Euro 5. Mesin tersebut diklaim punya tenaga maksimal 23,8 horsepower di 8250 RPM dan torsi puncak 26 Nm di 5250 RPM. Selain ubahan desain, Vespa GTS punya fitur baru, yakni kunci keyless. Yes, Vespa GTS 2023 menjadi Vespa Matic pertama yang dibekali fitur kunci keyless. Jadi bikers tinggal menghidupkan motor menggunakan kunci keyless yang sudah tertempel di area dashboard. Ditambah terdapat remote keyless Vespa GTS yang sudah dilengkapi tombol buka bagasi bawah, jok, dan bike finder. Untuk keselamatan di jalan, Vespa GTS 2023 sudah dibekali fitur rem ABS dan traction control ASR atau anti-slip regulation. Desain panel instrumen semi-digital yang baru dengan layar LCD lebih besar dari model yang saat ini dijual. Tentunya untuk tipe GTS Super Tech sudah pakai panel instrumen full digital layar TFT. Serta konektivitas Bluetooth dengan aplikasi Vespa Mia hanya tersedia untuk varian Super, Super Sport, dan Super Tech. Urusan pencahayaan, motor baru Vespa GTS 2023 sudah full LED. Untuk harga, Vespa GTS 300 jadi yang termurah dijual seharga 7.799 US dollar atau sekitar 118,4 jutaan. Kemudian GTS Super 300 dibanderol 7.999 US dollar atau sekitar 121 jutaan. Lalu Vespa GTS Super Sport 300 dijual 8.099 US dollar atau sekitar 123 jutaan. Dan tipe tertinggi Vespa GTS Super Tech 300 dijual 8.499 US dollar atau sekitar 129,1 jutaan. Segitu dulu video Grid Motor kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, nyalain lonceng biar gak ketinggalan video-video terbaru. Like video ini jika kalian menyukainya, tulis komentar di bawah dan share video ini ke teman-teman kalian biar semua pada tahu. Saya Ardana Aditya pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.